Silakan yang putra Arya di sini. Sendalnya nanti dibuka taruh sebelah kiri, sebelah kanan kamu, sebelah kanan kamu. Putra MTS. Putra MTS. Kalian nanti belakangan. Ya, nanti kamu jagain baca doanya. Tolong wali kelas dan pembimbingnya di kondisikan siswanya. Thank you.
mana Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS berdiri, ya, maka kita ada koma yang kumpul, koma berdiri, maka di sini ada telapaknya, coba ke telapaknya dan kelihatan, ya, ya. Thank you.
selesai setelah asar, persiapan jamaah itu diangkut dari Arafah ke Muzdalifah. Apa sih intinya di Arafah itu? Arafah itu kita dikumpulkan bagaikan kita di padang mahsyar. Kita dikumpulkan, tidak ada perbedaan antara sampai maghrib. Menjelang maghrib jamaah sudah dimasukin ke bus. Jelasin semua boleh ya, di Muzdalifah kita nggak jelasin lagi. Di Muzdalifah untuk mempersiapkan senjatanya. Kenapa? Karena ingin melantar di Aqabah, melantar setan. Anggapannya seperti orang akan berperang ke Muzdalifah mempersiapkan senjata untuk melempar batu ke Aqabah. Jadi sekarang kloter 1 siap-siap. Kloter 1 Putra Sanawiyah, kita menuju ke Muzdalifah. Setelah itu diikuti dengan kloter 2 Putri Sanawiyah, diikuti dari Putra Alia. Nah, di sini bukan di sini Mister ambil batunya, enggak di Muzdalifah. Eh, kamu demo. Oh, anak SDM. Udah ambil batu aja. Nah, stop. Pura teko di Adalah Muzdalifah ya, tempat mengambil batu ya sebanyak 70 ya. Jadi jumlah batunya sebanyak 70. Untuk hari pertama kita menggunakan mortar Aqabah. Tadi baru kita jangan kurang dari tiga. Jangan batu bata, jangan batu kecil. Mulai. Sudah dikatakan ini pemerintah kita disiapkan oleh bangsa. Jadi kemarin dengan hasil katakan teman-teman pasti di sini lebih dari 100 batu. Batu yang dibutuhkan. Kamiter, bacanya tahu ya, bacanya. Hei, sedang. Kita sudah
ya Pak. Udah tadi udah foto. Ya, inilah suasana aktivitas manasik haji perguruan Anida Al-Islami, siswa-siswi MTs dan MA dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat. Ini dilaksanakan di hari Sabtu 28 September 2019. Pelaksanaan manasik haji kali ini dilaksanakan di Niatur Ka'bah terbesar di Banten, yaitu di Wisma Haji Mulia Jati Cikole. Pastikan untuk kalian semuanya subscribe di channel ini, share dan juga komen, bagikan videonya ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan silakan saksikan video menarik lainnya di akhir video ini.